Hai guys, balik lagi dengan gue Ipan. Dan di video kali ini gue akan ngebahas Call of Duty guys. Pengen tahu aja guys, Call of Duty itu mainnya kayak gimana gitu. Oke, langsung saja kita download Call of Duty. Wih, dia masih teratas guys, masih di atas, top chart di atas juga. Oke, langsung saja kita download. Ini ukurannya berapa ya? Coba bentar. Call of Duty 1 giga guys. Ukurannya 1 giga. About this game. Ini developernya punyanya Garena ya guys, tapi yang buat kayaknya Tencent, kayaknya yang buat, nggak tahu deh yang bener yang mana. Oke, kita tunggu saja, lumayan lama ini. Oke, udah selesai guys. Langsung kita open aja coba. Author permission are needed to download game updates. To audio permission, okay. Hello. Activation. Oh, punyanya Activation. Keren sih. Kayak Apex Legend ya. Coba lihat settingnya dulu, apa ini? Control layout control. Yes, custom layout. Oke. Yes. Thank you.
Simple Advance ada dua ya. Saya mau simple yang otomatis tadi, Advance coba Advance. Iya, ini kayak Apex Legend ini. Main juga sih. Move the next. Kali beli untuk menang terpaya kok jadi ini yang kaya orang lain. Nah, ini nambah damage akurasi. Coba gua nembak teman gua dulu bentar. Mampus dia. Reloading, cover me. Mampus gua. Down. Enemy down. Changing back.
squad is standing by. Objective almost complete. Keep it up. Changing mag, cover me! Changing mag, cover me! Okay guys, itu dari sedikit review dari gua tentang Call of Duty. Jadi ya lumayan lah guys, grafiknya lumayan keren dan apa itu? Ternyata yang ngebuat developernya Activision guys, jadi bukan apa Garena. Jadi Garena cuman publisher doang dan tim pengembangnya juga dari Tencent. Dan saya rasa ini game mirip-mirip gitu ya guys sama Apex Legend PC, game PC itu. Kalau Apex Legend dia rilis sekitar Februari kemarin. Dan Apex Legend tuh yang ngebuat apa ya developernya gue lupa. Kalau nggak salah siapa ya, Respawn Entertainment kayaknya. Dan yang nge-publish Electronic Arts. Kalau nggak salah sih itu Apex Legend. Kalau nanti pengen tahu apa kesamaan dari game ini Apex Legends sama Call of Duty, nanti gua bikinin video di selanjutnya ya guys. Oke, thank you udah nonton dan jangan lupa like and share juga dan subscribe juga. Thank you and ciao.